aku juga ada kesalahan ya. Mungkin gak semua orang suka membaca, gak semua orang punya hobi membaca. Makanya aku promoinnya di ke teman-teman kelas kayak gitu. Tapi kurang manjur gitu. Soalnya gak semua orang suka baca, itu lebih tepatnya emang. Nah makanya aku ikut setrum kepenulisan. Banyak banget kan orang-orang yang suka nulis dan baca di sana. Makanya aku bagi-bagiin link cerita hardware aku di sana. Dan aku gak pernah bilang kalau cerita aku ecek-ecek atau aku penulis amatir, aku gak pernah bilang kayak gitu. Aku pasti bilang ke grup aku kalau cerita aku ini bagus, kalian harus baca gitu. Barinya sekitar 4 bulanan sih. 4 bulanan itu sampai naik 100 ribuan dan sekitar 1 tahun nyampe 5 juta pembaca waktu novel pertama. Kalau di grup WhatsApp sih enggak. Sekarang lebih banyaknya di IG, di Instagram. Soalnya kan followers Instagram aku kebanyakannya yang suka ngebaca cerita juga kan, makanya aku paling swipe up gitu. Atau suruh akun-akun webpage kayak gitu buat promosiin cerita aku juga. Sekarang masih kok, masih promosi. Jangan mentang-mentang udah berpengalaman atau udah lama jadi udah promosi lagi gitu. Pertama, dibaca ulang buat diri kita sebagai pembaca. Gimana sih kalau kita ngebaca ini perasaannya gimana? Baper apa enggak? Senang apa enggak? Lucu apa enggak? Bahkan aku itu sampai nangis loh baca cerita aku sendiri, itu yang aku suka lakuin gitu. Terus yang kedua, aku paling nekanin diri aku sendiri sebagai pemeran utama ceweknya. Kenapa? Biar aku tahu gitu mana yang bikin aku baper, mana yang enggak gitu. Jadi seolah-olah kalian jadi pemeran utama ceweknya aja. Kali writer's block itu sebenarnya menurut aku 11-12 sama males ya. Gak ada bedanya sama males, itu alasan aja sebenarnya. Writer's block itu, aduh aku writer's block sebenarnya mager atau males, atau otak kita udah pengennya rebahan, udah pengennya IG, jadi inspirasi buat nulis itu hilang. Nah buat muncul inspirasi itu aku kebanyakan ya liburan, jalan-jalan keluar, cari angin, atau nonton film. Itu bisa jadi inspirasi. Mau film barat, Korea, Thailand, China, atau India sekalipun, itu bisa jadi inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Selain itu, kita juga bisa baca tuh novel-novel. Aku aja terinspirasi dari Twilight loh, cerita Teluk Alaska. Contohnya yang Alistair naik ke kamar Anna itu ada kan? Contohnya di Edward Cullen itu yang naik ke kamar Bella. Cuman kan ceritanya nggak vampir juga gitu maksud aku. Jadi terinspirasi itu bukan berarti plagiat, dan plagiat itu beda jauh dengan terinspirasi. Di sini aku mau jawab pertanyaan dari Najwa Karima. Kak, kok bisa sih Teluk Alaska punya banyak pembaca? Kisah kakak dari awal bikin cerita itu kayak gimana? Nah, ceritanya itu aku lihat postingan di Awal Receh ya. Ada dua laut yang gak bersatu, yang bertemu tapi tidak bersatu kayak gitu. Nah, itu judulnya bagus banget. Makanya aku pakai judul Teluk Alaska buat bikin ceritanya. Pas prolog awal itu cuma bikin quotes doang. Yang awal-awal part 1, part 2 itu gak terlalu banyak yang baca. Ya, aku gak terlalu banyak yang baca nih, jangan dan cerita aku jelek, enggak. Gak pernah mikir kayak gitu. Terus aja, lanjutin nulis, lanjutin promo, lanjutin cari inspirasi buat nulis. Dan aku gak terpatok sama pembaca sih. Setelah membaca 1 juta, 2 juta itu otomatis bakal banyak yang baca. Otomatis bakal dipromosiin juga sama webpage di beranda kalian kayak gitu. Makanya fokus aja sama nulis cerita kalian. Gimana supaya cerita kalian itu bagus, supaya cerita kalian feel-nya dapet. Jangan terlalu fokus sama berjuta-juta pembaca kayak gitu. Aku mau jawab pertanyaan dari Fira07. Kak, cara bikin cover buat cerita gimana sih? Caranya kalau kamu punya aplikasi Fonto atau kalau kamu punya aplikasi Pinterest, kamu bisa download foto yang kamu mau atau di Davon fontnya biar bagus. Nanti masukin ke Fonto. Nah, kalau kamu misalnya belum puas sama hasil cover yang kamu buat, kamu bisa beli. Belinya di Instagram banyak kok, dari harga 10.000, 30.000, 50.000 tergantung kesulitan sama orang yang jual covernya. Itu banyak kalau di Instagram bertebaran, kalian tinggal cari cover webpad, atau di webpadnya sendiri juga banyak, kalian tinggal klik di pencarian cover webpad. Nah, situ kalian tinggal kasih ke mereka ide cover yang kalian mau. Udah selesai, tinggal beli. Terima kasih.